Maradona abadi di ingatan Zidane. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Diego Maradona begitu melekat di ingatan para pencinta sepak bola, termasuk pada Zinedine Zidane. Zidane merekam momen magis Maradona di Piala Dunia 1986. Diego Maradona meninggal dunia pada Rabu, 25 November 2020, malam WIB kemarin karena mengalami henti jantung, cardiac arrest. Legenda sepak bola asal Argentina itu wafat di usia 60 tahun. Maradona selalu dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dalam sejarah sepak bola, kalau tidak bisa disebut yang terbaik. Ia hampir sendirian menggendong Argentina memenangi Piala Dunia 1986, di mana itu jadi terakhir kalinya La Albi Celeste juara hingga detik ini. Pada Piala Dunia 1986 itu pula Maradona mengukir dua gol ikonik yang akan selalu dikenang oleh publik penggemar sepak bola. Keduanya adalah gol yang dicetak ke gawang Inggris di babak perempat final. Gol pertama adalah yang dibuatnya dengan tangan hingga akhirnya disebut gol tangan Tuhan, di mana ia menggunakan kecerdikannya untuk mengakali wasit. Sementara gol kedua lebih ke pertunjukan teknik dan seni dari Maradona. Ia berlari dari tengah lapangan, melewati 4 pemain dan 1 kiper, lalu menjebol gawang. Diego Maradona mencetak 5 gol sepanjang turnamen di Meksiko itu, hanya kalah tajam dari penyerang Inggris Gary Lineker. Penampilan Maradona di Piala Dunia 1986 itu pula yang begitu melekat kuat di ingatan Zinedine Zidane. Ini adalah kehilangan yang luar biasa besar untuk dunia sepak bola. Ia terpatri dalam ingatan saya karena hal yang ia lakukan di Piala Dunia 1986, ungkap pelatih Real Madrid tersebut. Saya masih 14 tahun saat itu. Saya tak bisa berkata-kata. Kita semua sangat sedih, kata Zidane, dikutip Marca.